Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aydan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam. Junjungan kita sekalian yakni habibana wa nabiyana al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'at. Dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati muratibul awqat, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami At-Taufiq. Para panitia semuanya yang sudah berjuang dari jauh-jauh hari, yang sudah repot dari kemarin, semoga perjuangannya mendapatkan ganti balasan dari Allah dengan berlipat-lipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan harta bandanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acan. Ada yang enggak mikir ada. Ada yang enggak mikir ada. Orang sibuk dia diam saja ada. Kita doakan semoga pulang hadir punya pikiran. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khususil khusus ustaz setempat yang mengajar di majlis taklim, ataupun imam masjid, imam-imam musalah, para asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang saya hormati tanpa terkecuali, kita doakan para guru kita semua, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesolehannya, tambah lagi amalnya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi putra-putrinya, dan bertambah-tambah lagi istrinya. Kenapa ibu enggak setuju? Kalau ibu enggak setuju jangan diaminin. Saya juga sama enggak setuju. Yang penting kita doakan guru kita semuanya semoga diberikan keturunan yang soleh dan solihah, supaya bisa meneruskan perjuangan nantinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapak Kowo. Ada, Bu? Bapak Wakilnya ada?
Bapak RT-nya ada. Semuanya yang saya hormati, para pejabat kita dari atasan sampai bawahan, kita doakan semoga para pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Semoga Allah jadikan desa kita, kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita, bahkan negara kita Republik Indonesia tercinta. Allah jadikan baldatun tayyibatun warabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, semua yang saya hormati, semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga yang hadir semua Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan usahanya, dijauhkan balainya, semoga kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Kelihatan yang kenceng aminnya berarti gede tenaganya. Pada fitnah gede utangnya kata ibu-ibu. Alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada malam hari ini sudah menginjak tanggal 8 Syaban. Betul tidak? Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita merayakan Isra Mi'raj. Karena apa? Di dalam hati kita ada rasa cinta kepada Nabi kita. Ibu cinta kepada Nabi. Apa buktinya? Bu, orang yang cinta sama sesuatu itu ada cirinya. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Barang siapa kita cinta dengan satu perkara, maka bakal banyak nyebut namanya. Kalau ibu cinta sama Nabi, tentu kita harus banyak nama, nyebut jenengan atau nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak membaca sholat. Ibu kepengen dapat syafaat, pengen dapat syafaat. Bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahilah bibirmu dengan baca salawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Allahumma salli salli ala Muhammad ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan cara kita banyak-banyak baca salawat. Pada malam hari ini kita merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan Isra Mi'raj ini, yang mana kejadian Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat langka, hanya seumur dunia satu kali. Dan satu-satunya Nabi yang Allah isrokan dan mi'rajkan yaitu Nabi kita. Nabi Muhammad SAW dari sekian banyaknya Nabi. Ada berapa Nabi? Bu, ada berapa Nabi, Bu? 25.
Jerek siapa? Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Banyak, Bu? Jumlah rasul ada 313 rasul. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, cuman kadang-kadang ibu enggak hafal namanya. Betul, Bu? Dari sekian banyaknya nabi, hanya Nabi Muhammad saja yang Allah isrokan dan mi'rajkan. Kejadiannya pada tanggal 27 bulan Rajab. Yang mana kisah Isra Mi'raj ini sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Isra ayat 1. Yang suka dibaca oleh para koli kita. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradih. Dan juga sudah diabadikan dalam kitab Al-Barjanji. Yang ibu-ibu jarang baca kitabnya. Suka baca enggak? Bu, suka baca enggak? Yang suka-suka, yang enggak? Kelihatan banyakkan yang? Mending pada jujur. Dalam kitab Rawi, kitab Al-Barjanji disebutkan. Diabadikan oleh Syekh Ja'far, pengarang kitab Al-Barjanji. Yang mana bunyinya seperti ini. Wa asra bihi rabbi. Benar pada meneng kabeh. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannani. Sallu ala nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, Bu. Ketika pada malam 27 Rajab Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram. Dekat Baitullah, dekat Hijri Ismail, ditemani oleh paman tercinta Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datanglah dua malaikat utusan Allah, Jibril dan juga Mikail. Jibril datang mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Jibril, ada apa kau kemari? Jibril menjawab, ya Rasulullah, pada malam hari ini aku diutus oleh Allah untuk menjemputmu. Kau akan diisrokan dan mi'rajkan oleh Allah melalui perantara kami, malaikat Jibril, dan teman kami, malaikat Mikail. Tapi sebelum kita berangkat, kau akan kusucikan dulu hatinya. Maka Rasulullah dibawa ke pinggir sumur Zamzam. Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, dicuci oleh air Zamzam. Sebanyak 3 kali nyucinya sampai suci, tidak ada kotoran yang tersisa di dalam hatinya Nabi. Beres disucikan hatinya, dimasukkan kembali ke tempatnya, diusap, tidak ada bekasnya sama sekali. Setelah itu Rasulullah dibawa ke depan Masjidil Haram yang sudah nampak di depan masjid kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa kendaraannya, Bu? Bu, apa kendaraannya, Bu? Buruk. Apa itu buruk, Bu? Embuk. Buruk itu adalah kendaraan dari surga berupa binatang berwarna putih. Bukan kuda-kuda cantik, Bunda. Anak Bunda, kuda-kuda cantik caranya. Buruk itu kendaraan dari surga berupa binatang berwarna putih. Tingginya seatas kuda. Sebawah kuda setinggi himar. Larinya seperti kilat. Maka namanya buruk. Asal katanya adalah barakun. Artinya kilat. Jadi Rasulullah itu naik kendaraan buruk. Bukan kapal terbang. Bukan Apollo. Bukan kapal jet. Melainkan buruk dari surga. Yang khusus diciptakan oleh Allah. Untuk ditunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah naiklah ke atas punggung buruk. Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Maka berangkatlah rombongan meninggalkan Masjidil Haram. Arah dan tujuan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Siap berangkat, siap. Siap berangkat, Bu. Ini yang namanya Isra.
Kemudian Rasulullah di perjalanan beberapa kali turun atas perintah Jibril. Di antaranya Rasul turun di tempat yang pertama di tanah Thayyibah. Di tanah Thayyibah Rasul turun sholat 2 rakaat atas perintah malaikat Jibril. Jalan kembali Rasul turun di tempat yang kedua di kota Mad. Jawab di kota Mad. Anas singa jawab Madinah, Anas singa jawab Madiun. Itu yang ngejawab Madiun berarti pikirannya itu buruk nyasar ke Jawa Timur. Ini kipas anginnya mati. Jawabannya bukan Madinah, bukan Madiun, melainkan kota Madian. Apa bu? Catat, 1 tanah Thayyibah, 2 kota Mad. Berjalan kembali Rasul tempat yang ketiga turun di Gunung Tursina. Berjalan lagi Rasul turun di tempat yang keempat di Baitul Lahmi yang terkenal sekarang dengan nama Bethlehem. Ibu tahu Bethlehem? Bu, tahu enggak? Bethlehem itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam oleh ibunda Siti Mar. Jadi Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam itu di Baitul Lahmi dalam keadaan tak punya bapak. Satu-satunya manusia yang terlahir tanpa seorang bapak adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam hamil melahirkan tak punya suami. Nabi Isa dilahirkan tak punya bapak. Jadi mungkin banyak di sini juga perempuan yang kayak gitu. Ada enggak anak yang keluar enggak ada bapaknya? Ada perempuan yang melahirkan enggak ada suaminya? Ada enggak? Maaf, jangan disamakan dengan Siti Maryam. Maryam wanita solehah. Maryam wanita suci, beliau hamil melahirkan tak punya suami atas izin Allah. Bayi yang dikandungnya seorang nabi dan rasul, Nabi Allah Isa alaihissalam. Beda kalau Maryam orang sini. Maryam orang sini punya anak, gak punya suami, boleh ngunder ya bu ya. Kalau bahasa saya mah ngunder. Ibu tahu ngunder. Makanya ibu kalau punya anak perempuan ataupun laki-laki sudah dewasa, sudah perawan, anak gadis, jangan suka keluyuran malam. Jangan suka keluar malam. Betul apa tidak? Bahaya. Bahaya tahu, bahaya tahu. Makanya ibu hati-hati kalau punya anak gadis, anak perawan, jangan suka keluar malam. Ini terkadang kita masih sayang sama kambing kita daripada anak perawan. Kalau kambing maghrib belum balik dicari. Kalau anak perawan jam 10 belum balik, orang tuanya diam saja. Ada yang begitu ada. Siap anak gadis, jangan suka memalukan keluarga. Jaga nama baik keluarga. Mulai saat ini orang tua harus ekstra ketat sama anak-anaknya. Ini mah anak budak, anak kecil, anak PAUD, anak TK diantar di sekolah. Anak SMP, anak SMA diantepin. Dikasih motor, dikasih HP. Betul apa tidak? Kalau anak kecil masih gak ada yang suka ngebohong sama orang tua. Semuanya masih lugu, semuanya masih jujur. Lihat anak kita yang sudah SMP, yang sudah SMA. Usahanya Uniko. Tahu Uniko? Usaha nipu kolot. Bilangnya mau kerja kelompok, gak taunya diobok-obok. Betul apa tidak? Makanya hati-hati punya anak ya bu ya. Siap, jaga anak kita siap. Jangan terbawa pergaulan bebas. Kemudian Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat di depannya ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa yang Rasul lihat? Hatta ala kaumin yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin kullama hasadu ada kamakana. Ngerti enggak? Orang kelihatan, orang ngerti. Kedipnya kayak kelihatan, orang ngerti mah. Rasulullah melihat ada rombongan manusia, rombongan orang yang lagi tandur sekarang, panennya juga sekarang. Nandur sekarang, panennya juga sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Ketika ditandur, ketika dipanen, tidak habis padinya, malah semakin banyak. Diarit sepohon jadi lagi 10 pohon. Diarit sedapur jadi 10 dapur. Diarit di depan, di belakang jadi. Malik ke belakang, di pinggir jadi. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Rasulullah penasaran bertanya kepada Jibril. Man ha'ula ya Jibril. Siapakah itu Jibril? Orang mana itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah. Orang yang lagi tandur sekarang, panen sekarang dan panen yang gak habis-habis itu adalah umatmu, orang eretan. Amin. Orang yang kaya apa Jibril? Haula'il mujahiduna fi sabilillah.
tudha'ifu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dirhamin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu jawaban malaikat Jib yang ibu-ibu enggak ngerti. Siapa Jibril? Ya Rasul, orang yang lagi nandur sekarang, panen sekarang, terus panennya enggak habis-habis, itu adalah contoh umatmu yang sewaktu hidup di muka bumi selalu jihad fisabilillah. Selalu mengorbankan hartanya di jalan Allah. Punya duit dipakai rajaban, punya duit dipakai maulidan, punya duit dipakai bangun masjid, bangun musala, majlis taklim, pondok pesantren, bager ke anak yatim, sayang sama fakir miskin, dialah orang baik ahli sedekah. Kebaikannya diganti oleh Allah, satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi rombongan pertama yang Rasul lihat adalah rombongan orang-orang ahli sedekah. Orang-orang baik ahli sedekah ada enggak di eretan? Orang yang baik ahli sedekah ada enggak? Yang suka ngasih sedekah gede ada enggak? Yang suka sayang sama anak yatim ada enggak? Yang suka ngebangun masjid ada enggak? Subhanallah. Ingat, kebaikan kita diganti oleh Allah, satu kebaikan 700 kali lipat. Alhamdulillah. Makanya kita jangan segan berbuat kebaikan. Harta yang kita keluarkan, syariatnya berkurang, tapi hakikat akan bertambah. Tidak akan ada pernah orang yang suka sedekah, yang rajin sedekah, tidak akan pernah mendapatkan kemiskinan, tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Makanya ibu jangan suka kor. Ada enggak yang koret di eretan, Bu? Banyak yang koret, banyak. Tunggu, tenang, yang koret nanti juga kebagian. Ini mah baru orang yang baik ahli sedekah dulu. Orang yang koret nanti juga kebagian, ada, tenang aja. Jangan dulu marah, jangan dulu marah. Ini orang koret udah marah buai gening, saya orang dibahas ustazah, tenang, ada bagiannya. Pasaru berangkat lagi Rasulullah meninggalkan orang yang ahli sedekah yang sedang mengambil pahalanya tidak henti-hentinya. Kemudian Rasul melihat rombongan manusia yang digiring seperti binatang, digiring seperti kambing, digiring seperti sapi, digiring seperti kuda, bahkan dipukul sama malaikat. Disabetan ku malaikat, bahkan wayakuluna dhari'a wa zakum warad pa jahannam wa hijarataha. Dikasih makan kayu dhari' dan kayu zakum, bahkan bara api neraka, ruhak neraka jahannam dimakan sama orang itu. Na'udzubillahi min. Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Orang mana Jibril? Kenapa seperti itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itu orang yang digiring kayak binatang sambil kasih makan kayu dore dan kayu zakum adalah umatmu, orang eretan. Na'udzubillahi min. Orang yang kaya apa Jibril? Haula illadzina la yu'duna sadaqati amwalahum. Ya Rasulullah, itu adalah contoh umatmu. Yang kaya apa Jibril? Orang yang digiring kayak binatang sambil dipukul malaikat, dikasih makan kayu dore dan kayu jakum adalah manusia yang suatu hidup di muka bumi tidak pernah mau sedekah. Dipinta rajaban gak pernah ngasih, diajak maulidan gak mau ngasih, ada masjid dibangun pura-pura enggak lihat, ada anak yatim lewat pura-pura enggak melihat, pura-pura enggak tahu, dialah orang pelit, orang medit, orang kumat, orang bakhil alias buntut kasir. Ada enggak sing buntut kasir? Bu, ada yang buntut kasir? Ada. Ada yang koret? Ada. Oh, enggak ada yang ngaku. Masya Allah, kelihatan yang koret mah gak ngaku ge kelihatan. Makanya ibu jangan suka kor. Orang koret gak bahagia di dunia, bahkan di akhirat. Di akhirat demikian rupa. Berat siksaan orang yang koret. Di dunia hidupnya tidak akan pernah bahagia meskipun uangnya banyak. Betul apa tidak? Karena orang koret, orang pelit itu bu sayang baik, kalau mau dibelikan uangnya sayang. Kalau ibu jalan sama orang koret kemana-mana pengennya dibayarin baik. Betul apa tidak? Makan bakso pengennya ditraktirin terus. Naik mobil pengen dibayarin. Kemana-mana pengen dibayarin. Pengennya dikasih, gak mau ngasih. Betul apa tidak? Ada orang yang kayak gitu? Ada.
Hei Koret, denger. Iya barangkali ada sing Koret, Bu, yang duduk di belakang, di tengah, di depan, dengerken, dengeken. Gak ada ya? Gak ada sing aku ya, Bu ya? Iya, semuanya baik, alhamdulillah. Ini mah barangkali ada, lah orang mah gak sama, betul tidak, Bu? Ada yang ahli sodako, ada yang pelit, sayang mau ngasih. Di dompet ada duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan, sing mana sing keluar, Bu? Abu-abu 03. Apa? Oh, madep ke sini. Oh iya dah, nanti saya muter dah. Alhamdulillah. Katanya di sini mah enggak ada yang Koret, tapi mudah-mudahan walaupun ada yang Koret pulang ke rumah nanti penyakitnya itu sembuh. Karena Koret adalah salah satu penyakit yang tidak ada obatnya di dokter. Betul, Bu? Misalkan ibu punya penyakit Koret, ibu datang ke dokter mau meriksa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bu orang mana? Eretan dok. Ibu harap apa bu? Meriksa dok. Emang ibu sakit apa? Koret dok. Apa kata dokter? Maaf saya gak punya obatnya, saya juga sama Koret. Betul. Jadi Koret itu adalah salah satu penyakit yang gak ada obatnya di apotek, gak ada obatnya di dokter. Apa dong Ustaz? Apa katanya obatnya? Dengerin, Koret adalah salah satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Obatnya apa? Iman dan takwa. Makanya ibu mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini jauhkan sifat pelit. Karena tidak akan pernah bahagia hidup orang yang Koret. Betul. Kalau punya duit, jangan suka pelit. Bisa jadi penyakit. Kalau punya harta, jangan poya-poya. Bisa jadi cilaka. Mendingan kita sedekah, biar hidup kita berkah. Ha, ha. Bara bere kudu bara bere. Boga duit kudu daek mere. Rasa rese ulah hara rese. Kasih dekah ulah hara rese. Bara bere kudu bara bara. Boga duit kudu daek mere. Rasa rese ulah hara rese. Kasih dekah ulah hara rese. Betul apa tidak? Ingat Bu, harta yang kita miliki semua titipan dari Allah. Betul. Ibu dikasih uang banyak titipan dari Allah. Punya rumah gedong titipan dari Allah. Mobil titipan dari Allah. Betul apa tidak? Anak juga titipan dari Allah. Suami titipan dari Allah. Bahkan nyawa kita pun titipan dari Allah. Yang namanya titipan semuanya akan diambil kembali sama yang punya. Intinya kita semua hidup di dunia ini hanya semen. Ujung-ujungnya endingnya kita semuanya akan mati. Mati enggak kita, Bu? Mati enggak kita, Bu? Semuanya mati. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ayat yang enggak bisa diganggu-gugat. Ayat yang enggak bisa ditambahin. Enggak bisa dikurangin. Enggak bisa dirubah. Kata Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saban-saban yang bernafas bakal ngalamin mati. Paeh kabeh ge. Presiden. Paeh. Gubernur. Bupati. Camat. Dewan. Kuwu, wakil, komo RT mah. Kalau ustadzah, bu nyai, kiai, ajengan semuanya bakal meninggal dunia, paeh paeh. Eh, kalau ustadzah mah kudu sopan, pupus ngantunkan meninggal dunia, ini mah paeh. Kalau presiden mah paeh, bodo amat. Sudah banyak gantinya, betul apa tidak, bu? Jokowi belum turun sudah banyak sing pengen jadi presiden. Owi belum turun, Owo udah kepengen naik.
Betul, Bu? Kemarin kita sudah menentukan pilihan masing-masing, betul? Sudah menggunakan hak suara kita. Mudah-mudahan pilihan kita, mudah-mudahan siapa nanti yang jadi bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Gak usah berantem gara-gara beda pilihan. Gak usah berantem cuman gara-gara beda nomor. Gak usah berantem cuman gara-gara kaos. Betul, Bu? Karena siapapun nanti yang jadi presiden, tetap kita merakyat sing ada di bawah. Betul apa tidak? Makanya jaga silaturahmi kita, jangan sampai kita berantem. Ulah sampai orang pasea, karena apa? Kita akan mengobarkan silaturahmi kita cuman gara-gara perkara yang tidak seberapa. Betul apa tidak? Makanya mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita semuanya nanti akan mati. Dengan satu pertanyaan, kalau kita mati gawa apa, Bu? Jawab, gawa apa? Gawa amal. Amal apa? Anak sing nyebut amal baik. Anak sing sebut, anak sing nyebut apa? Amal soleh. Iku yang ngomong amal soleh, kalau kita mati gawa amal soleh, si soleh mati gawa apa? Gawa rabine, rabine lagi ditinggal. Betul, Bu? Emang kalau kita mati bawa apa, Ustazah? Kata Rasulullah, ma. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, putus semuanya. Sawahnya banyak ditinggal. Betul, Bu? Tokonya banyak ditinggal. Rumahnya gedong, orang digendong. Istrinya cantik gak dibawa. Suami gagah gak dibawa. Dibawa gak suami? Melu gak suami? Melu gak, Bu? Melu mah melu, Bu. Sing manggul kita siapa? Ya suami kita. Sambil nangis sebelah mata, sebelah lagi lirik-lirik, nyariin janda. Makanya rugi kita kalau jadi orang pelit, naruh duit di bawah bantal, di bawah kasur, di dalam laci lemari. Giliran kita mati, duit dipakai kawin lagi sama suami. Betul apa tidak? Makanya jangan koret. Kata Rasul, semuanya ditinggalkan illa min salasin, kecuali tiga perkara sing digawa. Tiga perkara yang dibawa. Ibu udah punya belum yang tiga? Hei, udah punya belum yang tiga? Siap-siap, itu belum punya. Gimana kalau sebentar lagi Israel datang? Mengkaning Israel datang, orang nge-WA dulu. Israel datang gak bakalan berbilang dulu. Al-mautu yakti bagtatan. Maut datanya ngagetkan kita. Mengagetkan kita. Betul apa tidak? Kita gak tahu kapan, di mana, tempatnya, jam berapa. Gara-gara apa? Itu semua rahasia Allah. Yang jelas kita semuanya akan mati. Apa sih yang digawat teluk perkara? Kata Rasulullah. Nonganter ke alam kubur. Tilu saur hadis Rasul. Hiji sodakoh jariah. Serta ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat. Serta dialap manfaat. Tilu putra anu soleh, ngaduakeun ibu Rama. Ha, 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 ha. Krungu beli, Bu. Sing digawa anak telu siji sedekah jari, sing ikhlas karena Allah. Makanya ibu kalau sedekah kudu ikhlas. Mau kecil mau besar kudu ikhlas. Ibu suka ikhlas apa enggak, Bu? Ikhlas. Kalau ngasih sedekah ikhlas, ya meureun ngasihnya ge 2000. Lah masa enggak ikhlas? Makanya kudu ikhlas kita ngasih sedekah. Jangan suka sayang, jangan suka pelit. Ingat tadi kebaikan kita akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Satu kebaikan 700 kali lipat. Makanya mudah-mudahan kita pulang hadir pada malam hari ini dalam rangka perayaan Isra Mi'raj. Kita bisa merubah diri kita. Karena sehebat apapun ustazah, sehebat apapun guru-guru kita yang menerangkan, kalau enggak ada taufik hidayah enggak bakalan pernah berubah. Betul tidak, Bu? Semoga turun taufik dan hidayah buat kita semuanya pada malam hari ini. Yang tadinya ibu pelit, insya Allah pulang hadiran jadi orang yang baik, ahli sodak, insya
Itu yang pertama yang dibawa mati adalah sedekah jari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan juga di alam manfaat. Makanya ibu hidup di dunia ini kudu punya el. Makanya kita kudu daek ngaji. Ibu suka ngaji enggak? Sok ngaji tara. Bo, sok ngaji tara. Sokra. Sokra. Aya oso aya tara. Lolo. Ini musiknya agresif banget. Iya, sensi kita. Bu, halo. Halo. Hari apa ngajinya, Bu? Hari Minggu. Oke sih ngajinya, Bu. Oke sih ngajinya. Oke, ustazah sendalnya keluar-luar. Masya Allah, sendalnya memang di luar. Makanya kita kudu rajin ngaji supaya kita dapat L. Buat apa ilmu saja? Karena kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk refreshing, melainkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku, kepada Allah. Maka kita ini hidup di dunia kudu ibad. Semangsa-mangsa arane ibadah kudu pakai ilmu. Cere ulama. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa ngamal enggak pakai ilmu maka amalnya enggak diterima sama Allah, ditolak sama Allah. Na'udzubillahi min. Makanya kita hidup kudu punya ilmu buat bekal ibadah sama Allah. Kayak salat kudu pakai ilmu, Bu. Ibu suka salat, Ibu? Pakai ilmunya. Kita belajar ilmu dari majelis-majelis taklim, dari guru-guru kita yang mengajarkan sholat. Betul apa tidak? Supaya sholat kita bernilai di hadapan Allah. Makanya semuanya wajib ngaji. Orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek. Semuanya wajib ngaji. Tanpa terkecuali, jangan suka banyak alasan. Ini kalau mau ngaji banyak alasan. Bukan satu dua alasan, ribuan alasan. Betul. 1000 alasan. Kalau mau ke pengajian, banyak teing alasan, sibuk wae sama kerjaan. Betul. Akhirnya ibu gak jalan pisan, banyak alasan. Musik lah menang bae. Senin Selasa sibuk rek nyesehan rebo Kemis arep MPK-an Jumat Sabtu karep Minggu disambat ngebesan. Senin Selasa sibuk rek nyesehan rebo Kemis arep MPK-an Jumat Sabtu sareng Minggu disambat kondangan. Betul apa tidak? Kalau ngaji suka banyak alas. Kalau ibu gak berangkat ke pengajian cuman gara-gara repot, cuman gara-gara sibuk, sampai mati kesibukan tidak akan pernah kelar. Sampai mati kesibukan tidak akan pernah habis. Betul, Bu? Karena Allah ciptakan manusia semuanya dalam keadaan repot. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Teman-teman manusia diciptakan oleh Allah semua dalam keadaan rep. Orang kaya, orang kismin, pejabat, rakyat, sing akeh anak, ora duwe anak, sing gadu laki. Janda, aki-aki, peot, aki-aki repot, aki-aki, nini-nini, aki-aki sama nini-nini bibirnya menyengsol. Bo, dengerin, manusia semua diciptakan oleh Allah dalam keadaan repot. Orang kaya repot dengan kekayaannya, pagi-pagi ngurusin toko, ngurusin mobil, ngurusin rumah.
Gak keboro ngaji, gak keboro sholat, cuman gara-gara kaya, banyak duitnya, betul apa tidak? Orang miskin juga sibuk, pagi-pagi belum due beras. Nyari kerjaan, nyari dagangan, ada yang kuli, ada yang dagang, kemana-mana, betul apa tidak? Gak keboro ngaji, gak keboro sholat, gara-gara miss. Pejabat repot dengan urusannya, rakyat repot dengan urusannya. Orang yang banyak anaknya repot apa tidak? Anaknya 12 sekarang sudah kami lagi baik. Masya Allah, yang satu belum dimandiin, yang satu belum disuapin, yang satu belum dianterin sekolah. Repot gak keboro ngaji gara-gara banyak anak. Yang gak punya anak repot apa enggak? Repot dewekan baik. Nyuci dewekan, masak dewekan, gak punya anak repot. Betul apa tidak? Yang punya suami repot enggak? Repot, apalagi suami kita kolokan, suami kita manja, makan pengen disuapin, minum pengen diminumin, bobo pengen diempok-empokin. Nah, orang keboro ngaji, orang keboro sholat, gara-gara suami manja. Yang gak punya suami, janda repot apa enggak? Repot, pagi-pagi memotoran, cari gacoan. Betul, semuanya repot, siapa sih gak repot? Siapa yang gak repot? Satu-satunya yang gak repot adalah wong edan. Wong edan mah beli repot. Betul, Bu? Ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Masya Allah, tabarakallah. Kemuyo sorangan, masya Allah, seri sorangan, cerik sorangan. Orang gila, orang wajib sholat, gak wajib ngaji. Kita mah wong waras, punya akal, punya pikiran. Wajib sholat, wajib ngaji. Kalau kita orang waras, gak sholat, gak ngaji, pada baik karo wong edan. Betul apa tidak? Makanya ibu datang ke majelis taklim, ngaji siap. Semuanya wajib ngaji. Hayo ngaji, ji. Hayo ngaji. Ini kemana musiknya sih, Bu? Apa pada turu kabeh? Balik maning ah. Hayo ngaji, ji. Hayo ngaji. Supaya kita dapat insya Allah. Dan yang ketiga yang akan nolongin kita, yang akan dibawa mati, yang ketiga adalah doa anak soleh. Ibu punya anak soleh, Bu? Due anak soleh, Bu? Due usaja anak saya arane soleh. Walaupun namanya soleh tapi tidak dididik ilmu agama, gak bakalan jadi anak soleh.
Betul apa tidak? Namanya soleh sehari-harinya di pos ronda, pintarnya ngewipi doang. Makanya ibu kalau kepengen anak soleh, kepengen anak bisa ngaji, masukin pesantren. Betul? Makanya ibu kalau kita pengen punya anak yang soleh, masukin pesantren, didik ilmu agama. Ilmu sekolah nomor 25. Ibu gak bakalan didakwa sama Allah kalau anak kita gak pinter bahasa Inggris. Gak bakalan didakwa sama Allah anak kita gak pinter matematika. Gak bakalan didakwa sama Allah anak kita gak jadi pejabat. Tapi anak kita, ibu bakal didakwa sama Allah kalau anak kita gak bisa baca Al-Quran. Betul apa tidak? Makanya masukin anak ke pengajian, Bu. Dari kecil. Sedini mungkin didik anak kita dengan ilmu agama. Kepengen semuanya, kepengen punya anak sing soleh, tapi caranya yang salah. Betul tidak, Bu? Gak gampang pengen punya anak soleh, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Harus ada proses dan perjuangan dari orang tua. Mulai dari membikin anak, proses pembuatan anak. Kayak apa Ustazah kalau kita pengen bikin anak yang soleh? Nih dengerin, sebelum turu, sedurungnya turu, bapaknya wudu, ibunya wudu. Wudu enggak? Boro-boro. Beres wudu mulai Ustazah? Enggak. Apa dulu Ustazah? Azan dulu. Bapaknya azan. Allah. Tapi jangan keras-keras azannya. Jam 10 azan keras-keras, kata mertuanya ini azan subuh apa azan isya? Isya udah kelewat, subuh belum datang. Ajannya jangan keras-keras. Suaminya ajan, ibunya komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mulai saja, enggak dulu. Sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Caranya kepengen anak soleh. Wudu dulu, ajan dulu, komat dulu, sholat. Udah beres sholat tuh saja, zikir dulu. Masya Allah. Kelamaan Ustazah. Lah emang begitu kalau pengen anak soleh, prosesnya gak gampang, Bu. Betul? Beres zikir apa Ustazah? Baca doa. Bapaknya baca doa, ibunya baca doa. Apal gak doanya, Bu? Bu, apal gak doanya tidur sama suami? Apal gak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa enggak? Nah itu udah singkat, itu saya ajarin. Balik maning, siap. Mau dipakai enggak? Nanti pulang hadiran dipakai ya. Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa? Insya Allah apa lu saja di sini mah diajarin, pulang ke rumah lali maning. Sampai rumah kenalin maning, betul apa tidak? Masya Allah tabarakallah. Kalau misalkan kerja sama ibu suami istri sudah jadi, kerja sama ibu sudah jadi, ibunya hamil. Ya, tekdung, lahir, ngamil. Bu, pirang bulan hamil, Bu? 9 bulan, anak sing 9 bulan, anak sing 10 bulan, anak sing rong tahun. Anak sing rong tahun, anak sing patang tahun. Anak sing patang tahun anak. Anak. Siapa sih dihamilin patang tahun, Bu? Imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Dihamilkan oleh ibunya 4 tahun dalam kandungan. Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i 4 tahun. Waktu 2 tahun di dalam kandungan ibunya, ibunya bicara sama anaknya. Kalau kata bahasa kita mah, kasep bager, kapan keluar? Mak sudah kangen pengen ngeliat wajahmu, kata emaknya, Bu. Apa kata Imam Syafi'i di dalam kandungan emaknya? Maaf, Ma. Saya belum ketalar Al-Qur'an. Saya masih menghafal Al-Qur'an. Di dalam kandungan emaknya udah menghafal Al-Qur'an. Lah kita mah di dunia udah puluhan tahun boro-boro ngapal Al-Qur'an. Bacanya ge ora bisa-bisa. Betul apa tidak, Bu? Imam Syafi'i 4 tahun. Kita 9 bulan, kebanyakannya umat Rasul itu 9 bulan. Waktu hamil itu 9 bulan. Apa yang dilakukan orang tua, ibu bapaknya ketika hamil? Emaknya kudu rajin baca Al-Quran. Rajin zikir. Bapaknya juga sama. Sebelum tidur itu perut emaknya kudu diusap. Diusap dengan kalimat-kalimat zikir. Banyakin sholat, tahajud.
Banyakin ngaji, baca Al-Quran kalau kepengen anak soleh. Kebrol lahir anak lahir ke alam dunia, ibu. Azankan kuping kanannya, komatkan kuping kirinya. Suka begitu suka? Kasih nama yang bagus, didik ilmu agama sedini mungkin. Dari kecil, didik ilmu agama. Betul, bu? Kalau kita kepengen anak soleh. Emang kayak apa sih ustazah, anak soleh itu kayak apa ustazah? Ibu kepengen tahu gak bu anak soleh itu kayak apa? Kepengen tahu? Alamate anak solehiku papat baudane mu'min anut ing syariat. Kang dehen lesane alus ngendikane kaping do mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun ali ya lanjut apa udah kaping telu ese eng bocah cilik-cilik aga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal akan ning ilmune dadi tanggung jawab orang Nabi Muhammad salli wa sallim wa barik alih. Jadi cirinya anak soleh, alamat anak soleh itu yang pertama itu bibirnya, lisannya bagus, ngendikannya, ngomongnya bagus, sopan ya, enggak kasar apa namanya sama orang tua, menghormati sama yang lebih muda, menghargai, itu namanya anak soleh. Yang kedua selalu memprioritaskan orang tuanya, emaknya, orang tuanya, bapaknya, itu didahulukan, itulah anak soleh. Yang ketiga sayang sama anak kecil-kecil. Dan yang keempat selalu mengamalkan ilmu yang dia dapat dari guru-gurunya. Diamalkan. Itulah salah satu di antaranya anak soleh. Mudah-mudahan anak kita diberikan oleh Allah semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi orang rombongan pertama tadi yang ditemui Rasulullah adalah orang yang baik ahli sedekah. Dan yang kedua adalah orang pelit. Orang yang tidak pernah bersedekah. Yang digiring seperti binatang. Dikaisi makan kayu dore dan kayu zakum. Bahkan bara api neraka dimakan sama orang yang korek. Pas Saru berangkat kembali Rasulullah, tiba-tiba Rasul melihat di depannya. Hatta ala kaumin turdakhu ru'usahum kullama rudihot adat kama kana cuala yaptur anhum. Rasulullah melihat rombongan manusia yang kepalanya dipukul sama malaikat. Ancur berkeping-keping. Setelah ancur balik lagi bulat. Dipukul lagi bulat lagi terus. Tidak berhenti sampai di situ terus-terusan. Nauzubillahi min. Kata Rasulullah, Jibril, siapa itu Jibril? Orang mana Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang heret. Orang singgah ya apa Jibril? Haulail ladzina tatasaqalu ru'usahum 'anish shalatil maktubah.
Ya Rasulullah, orang yang dipukul kepalanya sampai hancur itu adalah contoh umatmu yang suatu hidup di muka bumi tidak pernah menjalankan sholat fardu lima. Ada enggak orang eretan yang belum melaksanakan sholat? Ada yang belum mau sholat? Ada. Hei bu, jangan ditinggalkan. Boro-boro ditinggalkan sholat dan diakhirkan waktunya juga jangan. Ini mah kadang-kadang kita sholat pas sholat duhur jam 2, asar jam 5, maghrib nunggunya petang, isya nunggunya iklan, subuh kesiangan. Betul apa tidak? Kapan sholatnya? Makanya mulai saat ini ke depan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat satu waktu sengaja, secara disengaja, satu waktu 80 tahun diancam dalam neraka. Na'udzubillahi min. Makanya kudu sholat. Orang yang gak sholat siksaannya banyak. Lanjut. Lanjut. Kepengennya sampai jam berapa bu? Jam berapa? Hebat. Wong eretan kabeh ahlinga bohong, ahli ngaji. Gak usah lama-lama, saya mah males kalau ngaji lama-lama, ibu gak pernah diapalin. Lupa melulu, betul, barlen, bubar, lalen. Boro-boro ngaji setahun sekali kayak gini, ngaji seminggu sekali di majelis taklim gak lupa melulu. Kelalen mulu, betul apa tidak bu? Ayo, sing penting ibu ada yang keingetan ngaji di sini pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang diketemui oleh Rasulullah, satu orang yang baik ahli sedekah, yang kedua orang yang pelit, orang yang koret, yang bakhil dan buntut kasir, dan yang ketiga rombongan yang tidak pernah sholat. Pasaru berangkat lagi Rasulullah meninggalkan orang yang enggak sholat, yang dipukul kepalanya sampai hancur. Tiba-tiba Rasul melihat rombongan manusia yang ditenggelamkan di dalam air darah dan air nanah. Sambil dilempar batu sama malaikat. Asal kepalanya timbul, dilempar sama batu. Hancur, kelelep lagi ke dalam darah dan nanah. Rasul bertanya, Jibril siapa itu Jibril? Orang mana Jibril? Wong ngendi bu, wong ngeretan. Iya mending, wis pada jujur kabeh, wong ngeretan. Itu orang yang kaya apa Jibril? Orang yang ditenggelamkan di dalam air darah dan nanah. Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, orang yang ditenggelamkan di dalam air darah dan air nanah adalah rombongan manusia, umatmu yang suatu hidup di muka bumi selalu meminjam uang-uang riba. Orang yang suka meminjam uang rentan. Orang yang suka pinjam uang anak. Orang yang suka pinjam uang batak. Yang sudah populer zaman sekarang, ibu-ibu sing dodok ning bang emok. Anak beli. Akeh. Masya Allah sing ngendi wonge, hei. Cung, tangannya cung. Mana? Masya Allah. Malu saja, saya enggak bakalan ngacu, enggak bakalan malu saja. Bo, dengarkan. Uang riba itu tidak berkah, dipakai dagang gak manjang, dipakai tani tinggal daki. Dikasih makan sama anak kita bandel. Dimakan sama kita mengalir darah dan daging yang mengandung barang haram. Kata Rasul, man akalal haram asad jawarihuhu. Barang siapa memakan barang haram, sekujur badannya akan malas dibawa ibadah. Sholat malas, ke pengajian juga. Malas. Apa akibatnya? Akibat kita banyak memakan barang haram. Makanya cukup sampai di sini saja. Kedepannya jangan sampai kita meminjam uang-uang riba. Siap bu? Siap bu? Tinggalkan emok siap. Saya doakan mudah-mudahan sing punya utang emok segera lunas. Yang punya uang emok, yang punya uang utang, uang riba semoga cepat kebayar. Kalau sudah lunas. Astagfirullahaladzim. Ngutang maning, masya Allah gak lunas. Makanya peringatan bu, bukan saya iri, bukannya saya comel, bukannya saya cerewet. Bukannya saya kepo, mau tahu urusan orang lain, ini saya hanya menasehati saja. Karena tugas seorang penceramah adalah tablighul Islam, yang menyampaikan hukum-hukum Islam. Betul. Benar katakan benar, salah katakan salah, haram katakan haram, halal katakan halal. Kata Nabi, kulil haq walau kana murad, kasih tahu kebenaran walaupun pahit.
Kalau sudah saya kasih tahu itu mah terserah Anda, mau pakai, mau enggak, mau nurut, mau enggak, sebodoh amat. Betul, Bu? Kalau ibu punya rasa takut, wedi sama Allah, sudah cukup sampai di sini. Istighfar itu dosa sama Allah. Kalau kita banyak dosa, kudu banyak Ibu suka banyak istighfar? Astaghfirullah ya Rabbal baraya. Astaghfirullah. Dengan beristighfar kepada Allah, maka dosa kita akan merolok. Makanya sayang kalau ibu udah istighfar, udah jangan diulang kembali kesalahan kita. Ya Bu ya, yang sudah mah udah, yang lalu biar berlalu. Yuk ke depannya kita buka lembaran baru. Dengan cara kita takwa kepada Allah, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, jalankan perkara yang diperintah oleh Allah. Siap ibu-ibu, siap. Rasulullah berjalan kembali meninggalkan tukang emok yang lagi ditenggelamkan di dalam air darah dan air nanah. Na'udzubillah, amin. Tiba-tiba Rasul melihat rombongan wanita, khusus wong wadon, laka wong lanang. Emang lanangnya pada kemana? Us mebes kabe. Us manjing kabe. Ke surga. Ini tinggal ibu-ibu. Yang terlihat oleh Rasulullah ada rombongan wanita yang lidahnya panjang 60 hasta. 30 meter, Bu. Itu lidah dibelit-belit, dililitkan ke lehernya. Sementara badannya dililit oleh ular. Air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillahimin. Kata Rasulullah, Jibril, siapa itu wanita, orang mana, Bril? Iya benar, orang heretan. Itu wadon singkai ya apa, Jibril? Ya Rasulullah, itu wanita yang lidahnya panjang dimasukkan air panas ke mulutnya adalah wanita rombongan wadon yang suatu hidup di alam dunia, yang suatu hidup di muka bumi, setiap hari suka marah-marah sama suami. Itu wadon sih suka ngombelin laki, ada enggak? Yang suka ngombelin lakinya ada enggak? Yang mana wadonnya, oi? Cung, tangannya tuh, cung. Langkah sih ngaku, ning buri. Ah, kata ning buri, ning are. Ning samping, ning pinggir, betul apa tidak? Udah ge, aku sendiri dah. Aku. Ngaku. Ya Bu ya? Ibu jangan suka ngomelin suami, gak boleh Bu. Biasanya isak yang suka ngomelin suami, yang suka galak sama suami itu, orang yang suka ngaji apa yang gak ngaji? Jawab, yang suka ngaji apa yang gak pernah ngaji? Yang suka ngaji usadah, yang gak ngaji mah jangan dibahas. Dia mah boro-boro karo laki ini, karo Allah gak orang nurut. Betul Bu? Ini yang suka ke pengajian, yang suka datang ke majelis salim, tolong jaga nama baik majelis taklim. Ibu jangan suka marah-marah sama suami Bu. Karena sehebat apapun seorang wanita, sepintar apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, sebanyak apapun hartanya, sehebat apapun ibadahnya, kalau ibu durhaka sama suami gak bakalan mendapatkan ridho Allah. Na'udzubillah min. Karena ridho Allah beserta ridho suam. Murka Allah beserta murka suam. Kalau ibu ingin diridhoi sama Allah, maka ibu cari ridho suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya Ilahi, jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya Ilahi. Betul. Mon salaki eker pusing, ibu ulah ngilurung sing. Anggur buka rok jeng samping, asongken bujur jeng ping-ping. Mon salaki pingin nyandung, wayahna kudu didukung. Hey, sabab teu meunang embung dan ungora geus melendung. Amit-amit. Na'udzubillahi min. Makanya ibu ya, mulai malam ini yuk kita jadilah wanita-wanita yang salihah. Wanita-wanita yang baik buat suami kita. Siap Bu? Jangan suka ngelunjak sama suami. Tapi maaf bapak-bapak para suami, kalau bapak ingin dihormat sama istri, kalau bapak gak mau diomelin sama istri, maka bapaknya kudu mikir. Betul Bu? Perempuan gak bakalan marah-marah, wadon gak bakalan ngecoblak bayi ngomong bapak marah-marah sama bapak kalau bapaknya mikir. Betul apa tidak Bu? Kenapa ibu-ibu banyak ngomong? Karena apa? Banyak pikiran. Anak belatak, utang belatak.
Betul, Bu? Iya, Masya Allah, suaminya turu, baik. Gak ada kerjaannya, tidur terus. Betul, Bu? Bagaimana kita mau gak nyapyang seorang perempuan? Makanya kalau bapak ingin istrinya soleh, duluin dulu bapaknya yang soleh terlebih dahulu. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah seorang suami yang hebat. Rasulullah adalah suami yang sangat sayang kepada istri-istrinya. Maka istrinya pun sangat solehah, istrinya sangat baik semuanya. Karena apa? Suami tercinta juga baik akhlaknya. Maka bapak kalau kepengen istri bapak sopan, kalau kepengen istri bapak solehah, duluin bapaknya dulu yang soleh duluan. Betul apa tidak? Karena istri mah hanya makmum, bapak sing imam. Istri mah penumpang, bapak supire. Betul apa tidak? Sopire selamat, itu penumpangnya selamat. Supire nyungsep, penumpangnya. Supirnya nyasar, penumpangnya. Betul apa tidak? Istri mah bagaimana suaminya? Suaminya sayang, istrinya juga sayang. Kalau istri, kalau suami jujur, istri juga jujur. Kalau suami pengertian, istrinya juga penger. Kalau suaminya sopan, istrinya juga. Kalau suaminya galak, istrinya juga nyekek ongkoh. Masya Allah, tabarakallah. Bu, maka Rasulullah berjalan kembali meninggalkan wanita yang lidahnya panjang, yang suka marah-marah sama suami. Maka tibalah Rasul di Palestina, tibalah Rasul di Baitul Muqaddas, tibalah Rasul di Masjidil Aqsa. Inilah akhir perjalanan Isra. Kemudian Rasulullah diturunkan oleh Allah tangga dari langit yang diteretes oleh emas, intan, berlian. Hambalannya sehambal emas, sehambal perak. Pegangannya dari intan mutiara. Rasulullah naik ke atas tangga tersebut, ini yang dinamakan Mi'raj. Tadi Isra, sekarang siap Mi'raj. Mi'raj itu naik, kalau Isra itu jalan. Siap naik, siap. Jadi kalau naik itu namanya Mi'raj. Tadi saya naik ke sini Mi'raj. Ntar ibu balik ke rumah naik ke tempat tidur, Mi'raj. Ibu sudah tidur di kasur, bapaknya ngerewas, mah papa kepengen Mi'raj. Ibu kudu ngerti, kalau bapak kepengen Mi'raj berarti bapak kepengen, ya udah ngerti lah. Betul, Bu? Rasulullah naik, maka Rasulullah sampailah di langit yang pertama. Di langit pertama Rasul berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Catat, langit pertama ada Nabi. Naik lagi ke langit yang kedua, Rasul berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi yang paling tampan. Siapa, Bu? Iya, Nabi Yusuf. Memang bukan suami kita, Nabi Yusuf sing tampan. Di langit keempat Rasul berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi. Langit keenam Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Sudah sampai kita di langit ketujuh. Ini perjalanan kita sudah jauh, Bu. Syariat kita masih ada di eretan, tapi hakikat kita sudah naik ke langit ketujuh. Alhamdulillah. Di langit ketujuh Rasulullah naik kembali. Kemana? Ada Sidratil Muntaha. Lah terus. Allahnya jangan berhenti dulu sebelum tangan saya ngetok. Balik maning ora sah. Dan Sidratil Muntaha. Dibawa panjang kepengen pondok, dibawa cindek kepengen dawa. Enggak benar ibu mah. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha berpisah dengan Jibril tercinta yang di awal bareng terus, pas di Sidratil Muntaha berpisah. Bril, tunggu aku di sini. Siap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah naik kembali kemana? Ke Mustawan. Di atas Sidratil Muntaha ada Mustawan. Di atas Mustawan ada awang-awang. Dari awang-awang naik lagi ke Rop-Rop. Rop-Rop ke Qaba Qausain dan ujungnya ke alam Lahud. Alam yang paling tinggi, gak ada lagi alam kesananya.
Alam apa, Bu? Alam apa, Bu? Alam Lahud. Ibu pada melohok baik. Di alam Lahud Rasulullah berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika sujud Rasul di hadapan Allah, Allah berkata kepada Nabi kita, "Ya Muhammad, sal tu'ta." Apa sal tu'ta? Kata Allah, "Muhammad, sekarang kau ada di hadapanku, silakan kau minta kepadaku apa yang kau inginkan akan aku kabulkan." Jadi Allah nawari sama Rasul, kepengen apa? Rasulullah ketika ditanya sama Allah, ditanya kepengen apa, beliau ngejawab, "Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saya tidak mau harta benda, saya tidak mau jabatan, saya tidak mau pangkat, saya tidak mau kemewahan, tidak mau emas intan berlian, saya tidak mau uang." Rasulullah bukan orang matre. Jadi ditanya sama Allah, bukan harta benda yang beliau minta. "Lantas apa yang kau inginkan, Muhammad?" Rasulullah ngejawab, "Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saya hanya ingin satu, umat saya semuanya dimasukkan ke dalam surga." Amin ya Allah ya Rabbal. Apa kata Allah? "Kalau memang ibu itu yang kau harapkan, Muhammad, aku kabulkan. Umatmu semuanya akan kumasukkan ke dalam surga, termasuk orang eretan kulon." Ya Allah ya Rabbal. Hebat enggak Rasul kita, Bu? Ditanya sama Allah kepengen apa, kepengen apa? Beliau menjawab kepengen kita semua masuk surga. Kemudian itu kepengen Rasul itu, permintaan Rasul itu diijabah sama Allah. Jadi umat Rasulullah semuanya akan dimasukkan ke dalam surga tanpa terkecuali semuanya, meskipun kita banyak dosa. Ada harapan masuk surga. Tapi enggak bakalan langsung masuk surga, ada proses dulu dong. Karena kita kan dari dunia ke akhirat itu gawa dosa sih banyak. Dosa kita akeh, teman. Betul apa tidak, Bu? Saban hari, saban dina kita dosa terus, dosa terus. Anak organ, nonton. Anak odong-odong, melu ngarak. Betul. Iya odong-odong, kalau di saya odong-odong, di sini singa Depok. Anak topeng, nonton. Anak dangdut, sawer. Ayo, betul. Joget, anak wayang golek, nonton. Ngaji, oke. Puasa, oke. Kita mau ibadah jalan, maksiat juga jalan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Betul apa tidak? Bisa enggak tuh STMJ-nya diganti, Bu, sekarang? Ya iya, maksudnya jangan kalau kita sholat terus, maksiat jalan. Lah kapan kita tobat? Betul, Bu? Yang lalu biarlah berlalu. Maksudnya bukannya kita manusia gak boleh berdosa. Orang hidup semuanya pasti punya dosa. Tapi bisalah kita meminimalisir dosa kita. Jangan terlalu banyak. Betul, Bu? Tong bekitei. Jangan terlalu doyan maksiat. Betul, Bu? Makanya umat Rasul itu semuanya masuk surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Terus kata Allah, "Muhammad, cepatlah kau kembali ke muka bumi. Kasih tahu sama umatmu kalau kepengen masuk surga, jalankan perintahku." Apa ya Allah perintahmu? "Khamsina salatan," 50 waktu salat. Jadi Rasul itu dikasih tugas sama Allah salat fardu 50 waktu buat kita semua umatnya. Kemudian beres mendapatkan tugas dari Allah, Rasulullah turun kembali ke Sidratil Muntaha, nyamper Jibril yang ada di Sidratil Muntaha. "Bril, ayo kita pulang." "Siap ya Rasulullah." Maka meluncurlah Rasul turun ke langit yang ketujuh. Ada Nabi Ibrahim. No comment. Ibrahim diam saja, enggak berbicara. Turun lagi ke langit yang keenam, ada Nabi Musa. Nabi Musa memanggil kepada Nabi kita, "Muhammad, ta'ali Muhammad, ta'ali di sur'ah." Apa ta'ali, Bu? Ya mene. Mene. Biasanya sing merubah bahasa Arab itu ex Saudi. Orang baru balik dari Arab. Betul, Bu? "Ta'ali Muhammad, ta'ali bi surah kesekadia gerakan, kadia cepetan ke sini, sini." Mene, mene, buruan. Datang Rasulullah ke depan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? "Muhammad." "Apa Nabi Musa?" "Apa yang kamu dapatkan dari Allah? Oleh-oleh dari Allah itu apa?" Maka Rasulullah ngejawab, "Aku dan umatku diberi kewajiban oleh Allah salat fardu 50 waktu." Masya Allah, akeh temenan Muhammad, jadi Nabi Musa, Bu.
50 waktu itu ake Muhammad, umat itu gak bakalan kuat Muhammad. Emang kenapa? Umatku saja yang tingginya 16 meter, 18 meter gak ada yang sanggup sholat 50 waktu. Lah ini umatmu Muhammad. Emang kenapa umat saya? Umatmu mah tipis keimanannya. Umat kamu mah lemah fisiknya, kecil badannya, gede utangnya. Syair Nabi Musa, tapi betul kan Bu? Gede utangnya. Terus bagaimana dong saya, kata Nabi Muhammad. Jangan balik dulu ke dunia, mending balik lagi sama Allah. Usul Muhammad, jangan 50 waktu umatmu gak bakalan kuat. Rasulullah nurut karena Nabi Musa Bu, karena tayang sama kita, beliau kembali kepada Allah. Ketemu sama Allah, kata Allah, kenapa balik lagi Muhammad? Ya Allah, saya minta usul, jangan 50 waktu umat saya gak bakalan kuat. Karena Allah sayang sama Nabi kita dan sama kita semuanya, Allah kurangin 5 jadi 45. Balik maning ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, gak bakalan kuat, 45 waktu masih banyak Muhammad, balik lagi sama Allah usul. Rasulullah balik maning sama Allah, minta lagi usul, dikurangin sama Allah 5 jadi 40. Udah 40 balik lagi ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, gak bakalan kuat, 40 waktu masih banyak Muhammad, minta lagi kurangin sama Allah, balik maning sama Allah, minta lagi dikurangin 5. Dalam riwayatnya bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sampai 9 kali balik. Setiap balik dikurangin 5, jadi dikurangin 45, sisane 5. Pas 5 kata Allah Muhammad, sekarang sholatnya udah 5 waktu, tapi ganjarannya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah balik maning ke Nabi Musa, laporan, Nabi Musa sekarang mah udah 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Gak bakalan kuat 5 waktu juga, umat kamu kecil-kecil Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad gak bakalan balik maning isin karo Allah. Dari tadi bolak-balik mulu. Dari 50 sampai 5 waktu lah. Sekarang udah 5 waktu suruh balik lagi ya habis berenang. Udah sekarang mah saya akan bawa pulang sholat fardu 5 waktu. Piraku masa umat saya gak kuat sholat fardu 5 waktu waktu acan. Akhirnya keputusan Nabi membawa sholat fardu 5. Inilah oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat Allah berikan kepada Nabi di tempat yang paling tinggi. Maka siapa bae sing sholat maka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ibu oleh-oleh Isra Mi'raj apa Bu katanya Bu? Sholat. Di samping sholat apa lagi? Rasulullah berpesan kepada kita untuk jadi orang baik ahli sodak. Jangan suka po. Orang yang pelit digiring kayak kambing, kayak binat. Dikasih makan kayu dorek dan kayu jakum, bahkan ruhak neraka jahanam, bara api neraka dimakan sama orang koret. Terus orang yang meninggalkan sholat dipukul kepalanya sampai anjir. Orang yang suka meminjam uang riba ditenggelamkan di dalam air darah dan air nanah. Sambil dilempar batu karo malah ikat. Ibu-ibu wong wadon sing suka marah-marah sama suami nanti lidahnya panjang 60 hasta. 30 meter. Diluitkan ke lehernya, air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min. Terus Rasulullah naik ke langit pertama, ada Nabi. Nabi siapa Bu? Udah kelalen baik. Nabi Ad. Langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yuh. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Ha. 6 Nabi Mu. 7 Nabi Setelah Nabi Ibrahim naik lagi ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan, ke Awang-Awang, ke Rab-Rab, ke Bakosain, dan akhirnya ke Alam Lahud, berjumpa dengan Allah, mendapatkan sholat fardu 5. Buah tomat, buah jambu, tamat Bu. Buah tomat, buah kelapa, tamat Pak. Buah tomat, buah cempeda, tamat dah. Buat ceruh, buat jelima. Buah melon dan buah anggur, itulah buah-buahan yang bergizi. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah kurang berkenan dalam hati ibu bapak sekalian. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup dengan doa, saya minta bantuan jamaah majlis taklim At-Taufik buat ibu-ibu sekalian. Ibu jamaah majlis taklim untuk membagikan ini sholawat buat ibu-ibu semua. Ini sholawat isinya satu, riwayat Isra Mi'raj yang tadi saya tausiahkan sudah saya catat di sini semua. Supaya ibu bisa mengingat-ingat kembali peristiwa yang sangat luar biasa. Dan yang kedua di sini ada doa Sayyidul Istighfar. Dan yang ketiga ada doa Rajab, Sya'ban dan juga doa bulan Ramadan. Nanti di ujung acara kita baca sama-sama sholawatnya dibarengin dengan musik terbangan ataupun hadroh yang ada di belakang kita. Siap ya? Minta bantuannya ibu.
jamaah Majelis Taklim At-Taufiq untuk membagikan kepada jamaah semuanya. Tolong. Sini ke depan, Bu. Jamaah semuanya, kodok kantongnya, kodok sakunya, ya, kita sodako jariah. Ini sodakonya insya Allah buat pesantren Raudatul Jannah, ya Bu, yang saya pimpin. Nanti itu sholawatnya Ibu bisa dibagikan, diratakan bapak-bapak juga ibu-ibu biar dapat semuanya. Sambil berjalan kita sama-sama membaca doa, yaitu doa bulan Rajab dan doa bulan Sya'ban dan juga doa bulan Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana. Bareng-bareng, Bu. Wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkan hamba di bulan Rajab dan Sya'ban, berdugikan ke Ramadan, hasilkan maksud tujuan, hasilkan maksud tujuan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Bulan Rajab anu mulia, di Isra sareng Mi'rajna, Kangjeng Nabi nu tercinta, ku Allah azza wa jalla, ku Allah azza wa jalla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Mugi udang sererea biasa nyandak hikmana, majalan kena parentana, solat fardu lima waktuna, solat fardu lima waktuna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Di bulan Sya'ban pamugi urang kenging rahmat Ramadan nu suci. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Bulan Ramadan anu mulia, jalan kena puasana, bertaraweh di wangina, seerkan maca Qur'ana,
وحسن مقصدنا وحسن مقصدنا Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang sudah dapat kertasnya jangan dilipat terlebih dahulu ya, karena sholawat yang satu lagi belum dibaca. Nanti ibu sampai ke rumah lupa bagaimana cara bacanya. Betul bu? Nah ini sebelah lagi dibalikin ya bu ya. Ini adalah riwayat Isra Mi'raj yang tadi ibu dengarkan, yang tadi saya tausiahkan. Sudah saya kemas dalam satu buah sholawat yang singkat padat, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Bagaimana usajah lagamnya? Makanya saya kasih tahu, jangan dilipat dulu. Kita baca sama-sama. Siap ibu? Tentunya lagamnya lagam usajah kajol ya. Kita Bollywood-Bollywoodan. Siap? Ral dulu ya, jangan pakai musik. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ashani wa daraji. Atbataya jiratal alami. Ya judi wal karami. Pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad berisra mi'raj, berangkat dari kota Mekah yang mulia sampai ke Palestina. Musik. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah
nanti ke bawahnya lagamnya sama ya Bun ya. Mudah-mudahan ibu bisa menghafalkan di rumah, mengingat-ingat kembali kejadian Isra Mi'raj yang sangat luar biasa dan membawa hikmah yang sangat luar biasa. Jadi inti daripada pengajian kita pada malam hari ini, kita semua jangan sampai meninggalkan sholat fardu lima, karena itu adalah oleh-oleh Isra Mi'raj yang Allah berikan langsung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empe-empe sayur lo deh, capek deh. Rupanya cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah kurang berkenan dalam hati ibu bapak sekalian, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau enggak maafin saya bu? Kicak-kicak dina bilik, kumaha mindah ke nana. Panitia saya rek balik gera siapkan bawa nana. Maaf, untuk doa penutupnya ada? Halo? Doa penutupnya ada? Makasih. Okay. MC-nya mana? Doa penutupnya mau disambung apa ada nanti Pak Yai yang bawa di sini? Disambung aja Pak. Sambung baik. Disambung. Iya. Berarti borongan ya Bu ya? Berkatnya loro ya Bu ya? Ayo kita sama-sama minta sama Allah. Di tempat yang barokah ini, di tempat yang mulia ini, semoga apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Semoga apa yang dicita-citakan cepat tercapai. Apabila ada yang hadir lagi punya masalah, semoga Allah cepat berikan solusinya. Apabila yang hadir ada yang lagi pada sakit, di rumah keluarga yang ada yang sakit, kita minta sama Allah semoga diangkat penyakitnya. Apabila yang hadir ada yang belum punya jodoh, semoga cepat diberikan jodoh yang baik. Apabila yang hadir ada yang belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihan kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma afrih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma hasil maqasidana wa balig muradana bil khair. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiruka wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'siyah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udhu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah al fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama.